Hai guys, ketemu lagi dengan saya Surya dari DK8000 Video Blog. Oke, kali ini bahan video saya adalah sebuah KTM seri RC8R. Motor asal Austria ini adalah lansiran tahun 2010 yang memiliki kubikasi sebesar 1195 cc. KTM RC8R ini adalah versi track oriented dari KTM RC8. Dari sisi kemudi, motor ini telah dilengkapi dengan adjustable steering damper besutan dari WP Suspension. Suspensi depan menggunakan WP Suspension upside down adjustable dengan ukuran 43 mm, dan untuk suspensi belakang menggunakan WP Suspension shock fully adjustable. Sektor pengereman pun tidak kalah gahar. Untuk bagian depan menggunakan piringan cakram berukuran 320 mm sebanyak 2 buah, dilengkapi dengan 4 piston kaliper keluaran Brembo. Dan untuk sisi belakang menggunakan single disc dengan ukuran 240 mm. KTM RC8R 1190 ini memiliki kubikasi sebesar 1195 cc dengan konfigurasi mesin V-twin 75 derajat dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 175 horsepower pada 10.250 rpm dan dengan torsi 127 Nm pada 8.000 rpm. Motor ini selain powerful juga memiliki tampilan yang unik. Lihat saja headlamp yang ditumpuk secara vertikal, dilengkapi dengan air intake di sebelah kiri dan kanannya. Dari sektor belakang juga tidak kalah uniknya, desain dari lampu sein itu sendiri sangat menggoda. Beginilah bunyi dari mesin V-twin 75 derajat KTM RC8R. Gimana suaranya bro? Mantap bukan? Oke, sekarang saya akan tunjukkan saat motor ini saya duduki. Sekedar info, tinggi saya 175 cm dan berat badan saya adalah 84 kg. Kaki saya masih bisa menapak dengan sangat nyaman di tanah, walaupun sedikit kelihatan jinjit ya. Lalu
lontar ini tidak begitu besar setelah diduduki. Dan hebatnya, motor ini sangat terasa ringan. Pada saat memeluk tangki dengan meletakkan tangan pada stang, badan juga tidak terlalu bongkok. Jadi motor ini saya rasa cukup lumayan nyaman. Itulah video first impression dari KTM RCXR ini. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen video saya ini. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye bye.